Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi edit video, yaitu nama aplikasinya Filmora. Di sini saya ingin berbagi cara, yaitu dari mendownload hingga menginstal sebuah aplikasi edit video, yaitu Filmora. Kebetulan di sini saya sebenarnya sudah mendownload sebuah aplikasinya untuk sistem iOS Windows ya. Dan saya akan mencontohkan kepada teman-teman dua cara untuk mendownload. Bisa teman-teman ketikkan di sini sebuah kalimat Filmora. Otomatis nanti di halaman Google di sini akan diberitahukan teman-teman pilih option Filmora 9 Video Editor Strip Free Download for Windows ataupun Mac ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa di bagian search ini langsung mengunjungi websitenya, yaitu Filmora. Fill ya. filmora.wondershare.net, yaitu filmora.wondershare.net ya teman-teman. Silahkan enter, ini langsung ke halaman website filewondershare.net ya teman-teman. Oke, di sini kalau menggunakan yang sistem pencarian ini melalui Google, teman-teman langsung klik saja Filmora 9 Video Editor, otomatis langsung menuju ke halaman website tersebut. Di sini sedikit perbedaan, kalau menggunakan sistem pencarian Filmora, teman-teman langsung disediakan di halaman ini, yaitu di sini ada option free download. Jika teman-teman menggunakan sebuah sistem operasi Windows, yaitu baik Windows 7, Windows 8, 10, teman-teman langsung bisa download. Namun jika menggunakan sistem operasi Mac version, teman-teman pilih di bagian switch to Mac version, nanti di sini akan berubah khusus untuk macOS seperti ini. Oke. Ini misalnya saya menggunakan Windows ya. Ini baik Windows 7, Windows 8, teman-teman bisa klik free download. Kemudian otomatis di sini proses mendownload ataupun menggunakan sistem langsung ke web. Di sini ada Filmora 9 of Video Editor for All Creator. Teman-teman langsung download try it free yang di sini. Ataupun di bagian atasnya ini ada option juga di bagian download. Teman-teman kursornya dekatkan saja, di sini ada macam-macam model Filmora, dari Filmora 9, Filmora Pro, dan Filmora Screen ya, SCRN. Ini jika teman-teman ingin menggunakan semua full dengan spek yang sudah disediakan oleh pihak Filmora, maka teman-teman bisa menggunakan sistem bayar langganan dengan fitur tur yang sangat detail yang mereka sediakan dalam aplikasi edit video Filmora tersebut. Oke. Di sini karena kita ingin menggunakan yang secara gratis tanpa kita bayar ya teman-teman. Dah, di sini saya udah download. Teman-teman kalau mau langsung download silakan download aja di bagian download ini juga bisa. Tinggal pilih option, misalnya pengen Filmora 9 untuk for Windows, tinggal klik saja. Otomatis dia akan terdownload seperti itu. Filenya kecil ya teman-teman, enggak terlalu besar. Oke, saya close. Kebetulan karena saya udah download, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu install aplikasi Filmora. Kita buka. Yes. Ini ada option user account control, maka teman-teman pilih yes. Kemudian di sini ada langsung tampilan aplikasinya Filmora 9, langsung pilih option install. Kemudian oke, okay. You have already install. Oke. Okay. Kita tunggu prosesnya enggak terlalu lama. Kurang lebih sekitar berapa menit aja ya, teman-teman. Di sini saya tidak akan men-skip untuk cara installnya. Jadi bagi yang teman-teman bagi pemula, jadi tidak akan ketinggalan poin-poin yang pentingnya. Namun kalau yang sudah mahir, mungkin ini bisa dipercepat videonya seperti itu nanti. Bisa di-skip-skip. Oke teman-teman, di sini bisa lihat banyak sekali para konten kreator yang menggunakan sebuah aplikasi edit video, yaitu Filmora ya. Teman-teman bisa lihat ini ada nanti foto-foto orang yang udah pernah menggunakan sebuah aplikasi ini. Yang jelas konten kreator yang sudah ternama ya teman-teman, lihat PewDiePie ada juga di sini, konten-konten kreator makeup juga banyak yang menggunakan aplikasi ini. Yang terutama aplikasi ini ringan,
kemudian ya gratis ya tentunya. Kemudian digunakan tidak terlalu berat untuk sistem komputer yang rendah, dan fitur-fiturnya sangat mudah sekali digunakan, hampir sama dengan sebuah aplikasi video, edit video yang lainnya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman bisa sambil ngopi atau nyemil ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita klik start now. Otomatis langsung ke halaman webnya, kita nanti juga bisa langsung close. Ini dia sudah memberikan sebuah informasi bahwasanya kita sudah berhasil untuk menginstal aplikasi Filmora. Oke, kita ini close saja. Nih, sudah ada pemberitahuan bahwasanya kita sudah berhasil. Jika teman-teman ingin menggunakan sistem yang lengkap, ini ada pembayarannya juga ya. Oke, saya close. Kemudian langsung buka saja aplikasi Wondershare Filmora. Di sini ada dua option ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan yang easy mode, teman-teman tinggal pilih option of easy mode. Kemudian jika ingin menggunakan full feature mode, ini full fitur-fiturnya yang sudah disediakan, teman-teman bisa menggunakan yang versi full. Coba saya buka menggunakan easy mode. Ini tampilan jika teman-teman ingin mengedit sebuah musik ataupun video yang pendek-pendek, bisa menggunakan sistem ini. Jika ingin menggunakan dengan sistem yang full, klik saja kemudian pilih full feature mode.
Oke, ini versi fullnya ya teman-teman. Jadi ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk media, kemudian musik, teks, auto credit, kemudian transition, filter, overlay, kemudian elemen, split screen, export. Seperti itu. Oke, di video selanjutnya nanti saya akan berbagi cara mengedit sebuah video menggunakan sistem aplikasi edit video yaitu Filmora ya teman-teman. Dengan mudah sekali kita menggunakan aplikasi ini. Dan bagi pemula ini cocok sekali. Pertama ringan, kemudian mudah digunakan dan simple yang jelas teman-teman. Dan kualitasnya nanti videonya juga bagus. Oke? Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.